Bila membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah kepada Tuhanmu wahai Muhammad, ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Mintalah tambahan ilmu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ikhwan, kalau antum baca hadis-hadis, tidak ada satu pun antum dapatkan Nabi meminta tambahan harta. Tidak ada. Dan bahkan tidak ada satupun ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk meminta tambahan apa? Rizki. Yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tambahan apa? Ilmu, menunjukkan bahwasanya betapa besarnya kedudukan ilmu di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tambahkanlah ilmu. Kenapa? Karena ilmu dia menjaga kita, sementara harta antum jaga dia sampai pusing. Subhanallah. Ana banyak mengenal orang-orang yang berharta, kehidupannya pusing tiap hari. Kenapa? Semakin banyak duit yang dia pegang, semakin pusing. Jangan antum lihat orang yang mewah-mewah pakai mobil, jalan tuh gak pusing, peningnya luar biasa. Kenapa? Karena mikir ini, duit mau dikemanakan, harta kita yang jaga dia. Jaga, kalau enggak dijaga habis kita. Mau keluar rumah, pintu dikunci. Bahkan pintunya sudah satu dilapis lagi dengan pintu besi di luarnya. Pagar rumahnya harus ditinggikan. Sudah tinggi pagar rumahnya, gembok lagi dengan gembok yang besar. Kenapa? Karena takut orang masuk. Tapi kalau ilmu, ilmu akan senantiasa menjaga kita, berbeda dengan harta. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminta tambahan apa? Tambahan rezeki atau tambahan harta. Tapi beliau hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan apa? Rezeki, tambahan ilmu. Ini menunjukkan bahwasannya betapa besarnya ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surat Thaha ayat 114. Qul rabbi zidni ilma, surah Thaha ayat 114. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Para ulama. Para ulama itu siapa? Para ulama adalah orang-orang yang berilmu. Mereka adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ketika dalam kesendirian mau melakukan maksiat, kemudian ketika kita mau melakukan itu maksiat, kita tahu Allah Maha melihat, kemudian kita meninggalkan ini maksiat karena takut kepada Allah, maka ingat, ketika kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, kemudian kita bertawasul, menjadikan wasilah, menjadikan perantara amalan yang kita lakukan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu